Ya, imut-imut kan kata orang. Kalau buat orang-orang deket-deket aku sih katanya aku udah gak imut-imut lagi. Kuliah, alhamdulillah udah selesai. Berarti selesai 3 tahun yang lalu. Ya udah lumayan lama ya ternyata. Saya sudah tua. Di ANU di Canberra, Australia National University. Yalah mbak, udah biasa jadi anak manja, anak keteknya mama. Pasti kalau tinggal di gitu kan kayak tinggal sendirian gitu kan pasti ya sulit lah gitu. Kangen rumah, kangen mama, kangen keluarga, kangen masakan, harus apa-apa sendiri. Belum lagi belajar ya, rempong nih. Biasa kan kalau di Indonesia kita di Jakarta kan terbiasa anak-anaknya kan apa-apa mbak gitu. Hobi banyak aku, hobinya aku hobi jalan-jalan, aku hobi karaoke, nyanyi, aku hobi masak, bikin kue sih lebih tepatnya ya, yeah, gitu. Nggak, aku tuh sebenarnya justru kalau masak sendiri itu sebelum aku sekolah di luar negeri, aku tuh nggak bisa masak sama sekali. Even nggak nyalain kompor aja aku nggak bisa, takut. Nggak bisa, aku takut banget gitu. Mama sama mama tuh suka banget masak dari dulu gitu. Jadi suka ngeliatin, ternyata abis setelah aku sekolah di luar negeri itu aku juga jadinya mau nggak mau jadi nyoba-nyoba terus suka gitu. Dan lebih sukanya lagi tuh aku lebih suka baking gitu, bikin kue. Banyak sih jalan-jalan di rumah aja juga pun seharian kumpul-kumpul aja gitu. Dan aku tuh mama aku tuh kebetulan sukanya tuh ngumpulin keluarga, ngumpulin teman-teman di rumah gitu, main, makan, apa seharian kayak gitu, nonton TV, berenang, olahraga, semuanya udah jadi satu, udah ngebul rumah gitu istilahnya. Oh iya. Iya, enggak sih, enggak udah makan belum sih, lebih nanya di mana gitu, lebih ya kayak gitu deh, urusan gitu anak perempuan harus jagain gitu kata mama. Masa sih mbak, ah bisa aja, mungkin perasaan mbak aja. Bukan pinter sih mbak, bisa aja sih, bisa aja. Jangan bilang pinter, ah taunya enggak. Mbak coba masakan saya, taunya enggak suka. Mama tuh orangnya tuh enggak pernah yang harus gini-gini, cuman karena mungkin ngelihat aja gitu kali, ngelihat mama tuh orangnya kayak gimana. Jadi kita tuh sebagai anak-anaknya tuh gimana pun juga kan anak-anaknya tuh gak akan jauh beda sama orang tuanya gitu sih.